Ferinando Simanguncong alias Nando, pelaku pembunuhan Agustina Sitorus yang berusia 67 tahun, warga Jalan Air Bersih, Kota Medan, yang merupakan pacarnya sendiri. Tak hanya membunuh, pria yang beralamatkan di Dusun 7 Pintu Air Desa Seibelutu, Seibamban, Serdang, Bedagai ini juga mencuri perhiasan milik korban. Dalam penyelidikan tim kepolisian terhadap pelaku, diketahui bahwa Ferinando Simanguncong alias Nando yang berusia 38 tahun ini mengajak kawin lari korban dengan menggunakan sebuah mobil. Di tengah perjalanan, pelaku sempat menyetubuhi korban dan kemudian merampas perhiasan milik korban. Namun karena ada perlawanan dari korban, pelaku akhirnya mencekik korban dengan menggunakan safety belt dan memasukkan mayat korban ke dalam karung goni dan dibuang ke dalam jurang Sipitu-Pitu, perbatasan Toba Samosir dengan Tapanuli Utara. Diketahui juga pelaku kerap memacari janda-janda tua untuk dipinjami uang dengan alasan membayar hutang. Akhirnya oleh Polres Tapanuli Utara dilakukan penyelidikan ya, dan minta bantuan kepada Ditreskrim Polda Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan tentang status korban. Mayat dalam karung adalah seorang wanita ya, atas nama Agustina Sitorus ya, umur 67 tahun ya, alamat di daerah Medan, Sumatera Utara ya. Di mana setelah itu kita melakukan penyelidikan siapa yang terakhir berangkat dengan si korban. Ternyata kurang lebih mungkin satu hari kita menyelidiki dan kita menemukanlah ya, melamukan yang juga sebagai pelaku atas nama Ferinando Simanguncong. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 340 subpasal 338 lebih subpasal 365 ayat 4 KUH pidana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan.